dan tiada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi Nabi apa ni, Ibn Abbas dia kata kalau kita ini nisbah kita garamkan, kalau kita tengok kubur yang pada kepercayaan orang dulu datangkan kuburkan dan menetapkan sama dalam perjalanan dan sebagainya, maka dia kata baca doa. Baik, doa ni dia panjanglah dan tak lima dengan kita. Sebab kita ni banyak lebih kepada biawa rahsia. Jadi kalau kita rasa kadang-kadang ini syaitan di mana ganggu kita punya fikiran kita, emosi kita, bila nak pergi jalan, nak pergi di mana-mana, daripada kampung, kampung dia tiba-tiba baru ketika kita jumpa biawa lintas kan. Ya, kita pun terganggu sekejap baik pasti hati. Sebabnya kita percaya juga walaupun dah belajar kan, tapi syaitan belajar tu kita lain. Kita syaitan tu kita lain. Syaitan ni bukan yang diganggu apa-apa ni orang belajar. Dia syaitan ini diganggu, dia was-waskan orang yang belajar. Kalau tak belajar dia tak kisah. Jadi orang yang tak semayang syaitan apa-apa dah kacau. Dia kacau semayang. Kalau tak belajar apa-apa syaitan dah kacau. Dia settle dah masalah. Dia kacau orang panggil semayang, apa ni orang panggil belajar. Jadi kita dah belajar semua. Kita lalu benda tu mari masuk. Jadi kalau datang merasa was-was dan apa ni kawan, ia maknanya gangguan fikiran bila biawak melintas jalan kita, maka sekurang-kurangnya kita baca lah kau dah wadah kuat dari kita dinda yang ada langsung bismillahirrahmanirrahim. Kalau jalan insyaAllah ada berani dan teruskan maksudmu, maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakanmu. Abdullah Abu Laysa Samarkandi meriwayatkan dengan sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghu wa la tahasadu wa la tanajash wa la tanajash wa kunu li ba'dikum ikhwan. Jangan kamu benci membenci dan jangan hasad dengki dan jangan menawar wala tanajash. Jangan menawar barang untuk menjerumuskan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Dan jadilah kamu hamba Allah Ta'ala yang berdaya. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata kepada putera, hai anak, hati-hatilah daripada hasad dan kerana itu akan nyata pada dirimu sebelum bahaya yang nampak nyata pada musuh. Jadi Muawiyah ini kita pesan dari ulama-ulama dulu, sahabat-sahabat isi kemesan pada anak itu. Dia kata anakku, dia kata awasi daripada hasad ini. Sebab hasad ini dia satu penyakit yang memang berbaik. Maknanya tidak ada hasad ini dan kita layak walaupun kita tak aktif, kita tak ada tindakan apa-apa lagi, cuma duduk layak. Biar tak ada nak kata istighfar, astagfirullahaladzim, lepas tu datang lagi puan. Jadi kalau ada syaitan ini, dia bagi booster. Ya, dia bagi macam booster, kuatkan lagi. Makin banyak istighfar makin kuat perasaan ini. Pasti lah Allah Allah kuat ilah kita. Lama-lama dia akan padam, ya. Tapi kalau kita biasa, maknanya kita membiarkan satu benda yang bahaya duduk dalam diri. Sebagaimana bahaya ni kolesterol dalam diri, maka begitulah juga bahaya ini masa ini. Sebab masa ini diberi pindah ke mana lain? Kesan dia kolesterol dengan dalam diri itu seorang yang menanggung bahaya ni bahaya. Kita tak ada nak transfer ke orang lain, nak bagi ke orang lain. Tapi dengki kalau kita biar, bahaya dengki dia akan pergi kepada
apa lagi? Itu yang dia kata. Sebelum bahaya dia nampaknya kepada musuh, pada orang yang dia kata. Mula-mula dia dah layak. Paling nak mengeluh. Mengaji pun tak ada. Nah, kalau mengaji tak ada pun mungkin nampaknya kita ada kebun. Macam mana nak hapuskan sifat ini di istighfar dengan betul dengan rahmat. Cuma punya bekal, punya badan, punya tempat yang boleh.
aneh. Jadi macam mana sekali orang yang pasal macam ini dia keluarkan buku ini, buku asal ini boleh kita dengar pada wajah. Jadi apabila ada perasaan seperti ini, Allah akan tutup pintu hati kita daripada jadi bertaufik dan hidayah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dini anillahi ada. Kila man adaku ni amillah ya Rasulullah. Fala alladina yasudun nas ala ma adamu ala ma adamu wahu min fadu." Ingatlah bahawa nikmat-nikmat Allah ada musuh. Yang dia kata, beringat dia kata, nikmat Allah tak ada yang musuh. Maka ditanya, siapa musuh nikmat Allah tak ada? Ya Rasulullah. Jawabnya dia, mereka yang hasad terhadap nikmat pemberian Allah yang diberikan kepada manusia. Itulah maknanya musuh nikmat. Bahawa nikmat-nikmat itu ada musuh. Allah tanya, musuh nikmat kamu pun dia itu orang ini. Jadi jangan kita relax. Kadang-kadang kita apa ni ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kita, kita tak ada sampul pun nak jadi. Tapi sebenarnya ada, memang ada musuh. Supaya itu amalan spiritual, amalan kerohanian itu kita benar nak jaga diri kita daripada sifat mazmumah ni, dengan serawak ni, dengan istighfar ni, perempuan yang satu kali satu hari. Lepas tu lah ilahi Allah itu dinding lah ni yang nak apa. Bila selawat ni dia panggil multi-purpose, benda yang selawat ni benda yang ya, kita selawat tak sunat ingat kita, tak sunat ingat kita bila kita mati besok, yang akhirat besok kita lemas dalam tahun 60, 60 semua tak ingat kita, tak akan selamatkan kita. Tapi selain pada itu, kalau kita baca dari kita, selawat juga berfungsi untuk merawat penyakit. Selawat juga berfungsi untuk menolak batu. Begitu juga istighfar. InsyaAllah ada masa itu saya akan cuba, ada ruang saya akan corner tafsirkan fungsi selawat dan istighfar. Istighfar kita ini dia nak menghapuskan dosa kita. Tetapi dalam kitab dia dalam menyatakan bahawa istighfar juga boleh mendatangkan rezeki yang banyak itu. Jadi ini saja bahawa amalan moralistik masa surat tahun 98 itu join dengan ini juga. Jadi juga itu dipakai oleh ini amalan moralistik. Mereka amalan yang pendek-pendek istighfar itu begitu. Selawat semua boleh. Dia ada amalan moralistik yang panjang-panjang yang ada, yang saya rasa kalau saya lontar itu tuan-tuan tak ada. Jadi yang dalam amalan yang join dengan TV 3 dia apa ni, dia buat kita buat saya malam itu amalan itu sesuai. Tapi buku itu pun dah saya tak tahu dulu amalan itu sebab dah lama saya. Jadi ia itu kalau ada orang yang saya kecil baca hadis dia supaya tuan-tuan nampak selawat dan istighfar bukan hanya berfungsi untuk nampak apa ni nak dapat syafaat Nabi dan juga nak apa dalam sini nampak sudah sini tetapi lebih